Aku mong kangen suaramu. Kangen esem lan guyummu, suwe ra tau ketemu. Piye kabarmu mantanku? Embun alesi pipiku. Mengulek musuh ya. Jadi harus dengan emosi. Harus dengan penenangan itu. Ngapain Mbak masukin tuh? Keringin dulu sebelumnya. Abis itu kebanyakan tepungnya, terus gak jadi masak karena abis tepungnya. Acara inti ya. Sayangnya Mas Regi ya. Oh iya jelas, nanti Mas Regi kalah. Bisa di Bali? Atau di mana? Jakarta? Di Bali. Wah, pas ya baliknya ya, pas masih golden brown ya. Golden brown.
apa warnanya? Kuning kecoklatan. Emas kecoklatan. Emas coklat. Aku mengkangen suaramu. Kangen esem lan guyummu. Oke, berarti kita tunggu saja hasilnya nanti ya, Mbak ya. Oke. Iya, udah. Pakai tangan, ketahuan sekali ya, Pak ya. Gak apa-apa. Kalau bisa baliknya pakai tangan juga enggak apa-apa biar viral. Nah, oke. Kita nanti coba icipin. Oke, balik lagi nih. Gimana Mbak Brita tadi udah bikin itu ya? Mantap. Coba itu jadi mendoanya. Iya, ini adalah mendoan super. Super. Kalau super mendoan doang. Anak TK juga bisa bikin. Terus kali ini kita mau bikin apa lagi? Bikin kopi. Kopinya khas dari Palembang. Kalau yang orang Palembang mungkin tahu ya, yang kopi Nam-Nam. Nam-Nam itu artinya apa Nam-Nam? Tahu ya? Itu 63 kali. Iya, 63 kali. Bukan 6 kali, 63 kali. 63 kali, iya. Kalau aku biasanya bikin kopi itu kopinya ada banyak gitu. Kopinya ada banyak. Banyak, ya soalnya biar kita kasih kopi banyak, gulanya dikit gak usah kasih air. Jadi 2 sendok, seharusnya 2 sendok makan sih biasanya. 2 sendok makan, bukan 2 sendok kopi. Makan bayi, cuma makan bayi sih, kalau makan bayi kecil banget. Berapa ya ini ya? 1/5 gelas lah kalau biasanya aku kasih. 1/5 gelas. Habis itu kita kasih nganyang-nganyang deh. Habis ini nganyang-nganyang kopi. Karena kopi itu, caranya itu bisa memperlancar itu buat bayi kecil. Oh iya. Jadi kalau misalnya teman-teman minum kopi kebanyakan biasanya besar tuh. Abis itu kita maaf, penasaran. Ini tentunya gimana nih? Ini harus ada sedikit. Oh, maaf ya, penasaran. Malah nggak bisa. Dasar, nanti itu ya. Rasa ini taunya tinggi. Abis itu kita kasih gula, gulanya kita aja. Ya, selera ya, selera. Tapi kenapa? Saya dingin aja. Ya, yeah, nanti tambah lagi dong kalau saya dibatiin ya. Karena udah mati sih. Kasih garam gak? Biar ada bumi-bumi. Iya, dikasih garam sih. By the way, aku lupa. Harusnya kita pakai sendok stainless ya. Apa dulu ya? Oke, ya. Ada. Harus ada. Sling! Akhirnya aku udah sampai tadi abis naik permadani sama Aladinnya aku. Udah dapet sendok stainless, terus kita peragaan. Kalau temanku itu kok, temanku ada yang bikin kopi itu dimasak sama ini ya? Oh iya, itu bisa. Apa sih namanya? Biar apa ya? Biar makan ya? Iya, mau lompat. Jadi kita tuh dari tadi diperhatiin sama kucing aku namanya. Ini berapa sih sih? Ada semutnya. Ada semutnya. Semutnya ini. Ini panas ya guys. Semutnya kecoa ya. Kalau cingin kan seru. Nah kita kasih air sedikit dulu, paling ya seperempat. Kalau aku biasanya itu sih. Terus kita udel. Udel pelan-pelan aja. Jangan sampai apa namanya? Jangan sampai berbusa. Kenapa kalau berbusa? Banyakan yang lapung gitu pak. Jadi kalau dia kebakar nih kecepatan
itu bubuk dari kopinya itu nggak bisa campur dengan air itu cara maksimal. Dari mukul lah, dari ngambang lah. Itu biasanya sih, tapi aku nggak tahu ya ilmunya kayak gimana. Soalnya aku bukan barista. Barista ya. Terus abis itu ditambahin lagi deh. Kalau yang suka susu berarti bisa tambah susu? Bisa. Kalau suka teh? Minumnya beda gelas. Abis ditambahin terus diaduk pelan-pelan aja. Aku juga diajarin temanku katanya gitu. Apa namanya bikin kopi yang benar, kopi susu. Tapi gak tahu kenapa. Tinggal lagi. Akhirnya kan dia nyusul. Produser kita nyusul. Dia emang terbiasa gitu sih, aku manja. Dia dulu, dia kalau dileselis malah nyakar-nyakar. Ya, untuk lagi mengasah kukunya dia. Dari SD aku disuruh bikin-bikin film kayak gitu. Terus dia di mana juga? SD Satu Karangindah kalau ada yang tahu. Oh, ini Satu Karangindah jam 20. Promo terus ya Pak ya. Oke, udah kerekam. Sekarang kita cobain. Ya, kita cobain kopi khas paling membualang mereka. Nah, ini ada kerambul-kerambul ini. Iya, ini belum mengendap, Pak. Terusin dia, Pak. Dari kita. Harusnya di minggu dulu, sudah 5 hari. Bukan harian ya? 5 hari. Sebuah di fermentasi, kalau cukup, Pak. Pahit. Coba ya aku. Biar ya. Tenang, kita ada oralin kok. Ada. Mantap juga. Pahitnya banget. Enggak sih, masih pahit dari espresso. Iya, ini masih ya standar lah. Kopi kalau berarti kopi buat pegadaian cocok banget. Cocok banget. Langsung melek. Langsung melek. Soalnya panas airnya. Dan ada sensasi kerambulnya creamy kriuk. Kalau nyobain kopi kita nyobain mendoan. Tadi gimana bikinnya? Tadi bumbunya sih sedep-sedep gimana gitu. Sedep-sedep ya. Kita cobain. Coba. Saya dulu ya berarti. Yang kecil yang mana? Enggak ada yang kecil itu kan namanya kan mendoan super. Ada biji cabenya coba dan dikasih. Mantap kan? Aku mengangkat nambah suaramu. Kangen esem lan duyungmu. Ayo
Kalau pakai nasi enak, nasi. Lutung. Lutung sudah naik nak, please. Jangan naik dulu ya. Ya dia marah ngambek lah. Kayak dia cuma mendoan. Teringat tentang dirimu. Dikasih dikit mas. Jadi sebenarnya. Nggak mau. Serius? Sambil dipegangin. Disuapin. Sumpah aku iki kangen. Kangen mantanku. Rasanya pengen ketemu. Mas yang memimpiku. Bukan aja sih. Jadi kita sambil nunggu temannya Mbak Morita, katanya mau kumpul. Betul banget. Kita mau ngomongin tentang sesuatu deh. Mantap jiwa. Aduknya pelan-pelan. Kok diaduk lagi sih Pak? Kira gulanya belum campur. Ternyata emang udah campur. Udah campur, kita emang dikit Pak gulanya Pak. Mantap sama? Buat dia nggak kenal nggak apa-apa, itu rahasia kita. Padahal mungkin dia suka nonton itu Pak. Kalau mas mantep, bukan mas saya. Tapi jangan dikasih ke masnya ya. Nanti kita nggak diorder lagi buat ini video. Kayaknya nggak mungkin diorder lagi. Iya, udah ada yang baru di sini. Terlebih. Ganteng dan cantik-cantik. Pasang banget sih. Kasih cabai ke ini lah. Ada cabai. Cabai rawit, coy. Cabai rawit, terus ada daun. Loncang. Celup-celup ya. Subscribe dari channel YouTube-nya Norman dan Luna. Ya,